Hai semuanya, hari ini kita akan membuat es namong atau es songket yang sangat enak dengan cita rasa asam, manis, segar, dan memiliki wangi yang khas. Selain bisa dijadikan minuman, namong ini juga bisa dijadikan bahan masakan juga loh. Berikut ini bahan dan cara membuatnya. Segar nggak, Cahla? Segar. Nah, ini ada jeruk nipis. Yang seperti ini nih, khas dibuang ya, Maya. Yang ini, yang putih-putihnya ini harus dibuang. Caranya seperti ini ya. Iya, iya. Ah, yang putih-putih itu ya, Ma. Diasah seperti ini. Sampai dia bersih. Sampai dia enggak kasar ya, Ma ya. Licin nggak usah. Ya, amin. Hai, Ma. Hari ini kita mau bikin apa, Ma? Namong ya, Ma ya. Songket. Mama lagi mengasah. Ini diasah biar permukaan yang kasar menjadi halus. Hai. Mama sibuk. Cái mặt thằng hơi à, mặt thằng hơi nó ngon ngào em chui ngào ngào em chui ta không một thứ mà thương lại em chui ô lỡ thân ạ à mãi chỉ ta đang xuống thằng à ai xoay hèm mấy chưa ai đó chị kêu lâu à kêu lâu kêu lâu kêu lâu mà cái chỗ bốn anh chị đi sang đi sang nhà này. Kalau lagi out aduh baca mak. Siap dicuci. Zaman dulu ah ya. Oh, ini zaman dulu ya, Ma. Zaman dulu, Ma. Ini jeruknya sudah dicuci bersih. Nanti akan direbus sebentar. Wangi jeruk nipisnya mah. Nah, ini kita jemur. Ini takaran garamnya kira-kira 3 sendok ya, Maya. Gula 2 3 sendok gula.
gula, 3 sendok garam. Nah ini ya teman-teman, namung yang kita sudah bikin. Kita akan bikin es. Ini air biasa, gula kira-kira aja. Kedim ya. Ini mama kalau bikin es namung paling enak. Namungnya. Oke. Kuahnya tambahin juga nggak mas? Tambah sedikit. Oh, tambah sedikit kuah dari namung. Oke. Ini es namung enak banget. Rasanya segar. Apalagi cuaca sekarang lagi panas ya Maya. Panas banget. Menggigit panasnya. Ini bagi teman-teman yang belum pernah nyoba, wajib dicoba ya. Ini enak banget ya. Es namung. Oke, kita cek rasa. Enak mah? Oh, mantap. Lalu kita tambahkan es. Es batu. Mantap mah. Gedean ya Maya. Oke, aku kecilin mah batunya. Wow. Oke, sudah jadi es namungnya. Ini bisa tahan 1 bulan ya Maya? 1 tahun. Oh, teman-teman, ini bisa tahan sampai 1 tahun loh ya Maya. Oke, kita taruh di kulkas lagi. Nih, kita tambahkan sedikit air lagi. Seger. Enak. Enak loh. Muka merah. Enak mak. Muka mama lagi merah guys, kepanasan. Es namung mama paling enak ya mak. Ini es namung enak banget guys. Nih namungnya. Seger banget. Ini seger banget nih, teman-teman wajib nyoba ya es ini. Enak banget. Rasanya tuh manis, asem, enak deh pokoknya. Tunggu mereka pulang, baru kita akan coba. Seger banget. Seger gak coba? Seger. Mantap. Namung ini selain untuk minuman juga bisa sebagai bahan masakan seperti ini ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.